Oke teman-teman, di sini juga ada holtumianum ya. Ini sudah 1, 2, 1, 5 daun, mau ke 6. Nah, untuk holtum berapa Mas Iko? 650, dia sudah daun 5, mau ke 6. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya berada di Abeng Taman Nursery. Oke, saya dengan Mas Ciko ya, ini Mas Abeng lagi ada keperluan. Oke, Mas Ciko, saya minta waktunya untuk bisa melihat koleksi yang ada di Abeng ya. Oke, kita mulai dari depan ya Mas Ciko ya. Oke, yang ini Mas Ciko, ini apa ini? Kilo ya ini? Kilo marble. Omar. Nah, ini berapa? 200.000 ya teman-teman, tapi ini kayaknya bukan marble ya Mas Iko? Macam kayak ini, saya agak lupa. Tahu yang tahu editnya aja. Oke, nanti kalau ada yang tahu minta tolong di komentar ya. Oke. Ini juga udah gede ini. Berapa Mas Iko ini? Ini harga 400. 400 ini masih bisa nego. Masih bisa nego. Ini 300 sampai 400. Masya Allah, 300 sampai 400 sudah segede gini. Siap pajang, dia sudah daun berapa itu? 1, 2, 3, 6. Sudah 6 mau ke 7 ya Mas, Mas Ciko ya. Oke. Sudah turun ini harganya ya berarti ya. Terus jatuh. Oke, terus ini apa Mas Ciko? Black Cardinal ya? Black Cardinal berapa ini? Black Cardinal 135. Murah ya, sudah turun. Ini cuma 135 teman-teman. 135 ya, sudah 1, 2. Daunnya mau ke 6. Oh, Masya Allah. Terus kalau yang ini kecil gini? Yang kecil-kecil ini paling 100.000. 100.000 ya? Wih, murah loh. Terus ini Mas Iko ini apa ya? Glorio sama Glorio ya Mas? Ini berapa nih? Ini harga 4,5. 450 ya teman-teman ya. Siap pajang. Ini? Oh, di sini udah siap pajang semua ya, bukan petani ya. Oh iya, jadi udah kuat. Terus untuk daunnya udah banyak. Banyak akar juga udah mampu. Banyak. Hitungannya akarnya subur ya. Oke. Terus ini apa ya Mas Ibu? Ini apa ya? Ini kayak apa ya modelnya? Ini masuk medium apa ya? Ini anthurium jari, semacam anthurium jari. Oh, ini masuk anthurium? Iya, masih sejenis anthurium juga. Ini berapa yang ini? Ini harga 250. 250 ya. Oke. Ya. Terus ini apa lagi? Ini namanya Birkin. Birkinnya udah banyak ya daunnya. Ini siap potong potek-potek sebenarnya ya. Udah ada karanginnya. Iya. Ah. Yang ini berapa Mas Iko? Ini 200. Cukup 200.000 udah banyak ya. Violin golden. Yang golden ya. Golden itu nanti lama-lama gini enggak ya Mas Iko? Hijau gitu enggak ya? Enggak, kadang-kadang warnanya begini dia. Bagus ya. Kalau yang hijaunya ya. Beda lagi ya. Kalau yang ini berapa ini? Dari harga 125 sampai 2,5. Kalau yang gede gini berapa? Ini 2,5. 250. Kalau yang kecil gini? 125. Cukup 125. Terus di sini ada ini. Lemaknya dari 400 sampai 600-an. Yang ini berapa ini? Kalau ini 5,5. 550. Dia daun besar ya. Oke. Ini 400. Oke, dia sudah bisa dipotong-potong kalau yang usaha ya.
Kalau teman-teman mau jual beli tanaman, tadi perbanyak. Ini anthurium jari. Di sini ada anthurium jari. Sudah besar. Oh. Nah, berapa daun? 5. Ini berapa, Mas Iko? Ini harganya setengah. Cukup 350 ya. Ada yang kecil juga ada. Ini yang ekonomi ada. Hmm, itu apa ya, Mas? Ini rob. Apa itu? Rob. Sebutnya rob juga sih. Sebutnya. Harganya cuma 2,5 aja. 250 warnanya ya. Oh, cantik ring ya. Ring of fire. Ring of fire atau ROF rob. Oke. Terus ini. Ini yang ini ya, tetra ya? Tetra golden. Oh, yang golden ini? Golden biasa ada. Oke, yang golden berapa nih baru ini lagi nih? Harganya pas. Masih 450 ya? Oke. Ini apa ya, Mas? Sama ya? Sama. Hmm. Ini melano ini. Warnanya gelap banget yang ini melano nih. Melano ya harganya cuma 200 ribuan aja. 200 sudah 4 daun ya. Daunnya sudah bagus-bagus ya, teman-teman ya. Oke. Okay. 100 ribu. Hah? 100 ribu segede ya, gini? Iya, 100. Oh, 100 ribu daun ya, 4. Paling tinggal 1 sih ya. Yang 100 ribu tinggal 1 ya. Ayo, siapa cepat ya ke sini ya. Ah, iki apa ya, Mas? Lomani. Lomani ya. Daunnya. Yang baru. Daun baru. Iya. Masya Allah, teman-teman. Oh. Ini daun 4. Daun begini karena pakai obat ya. Antrakol ya. Jadi yang anti jamur ya. Iya. Jadi ini sebenarnya daunnya enggak apa-apa. Kita tinggal lap aja kalau harganya ini. 550. Sudah turun berarti ya. 550 untuk plomani sebesar gini ya. Oke. Terus apa lagi, Mas Iko? Jerihor nih. Ini apa nih? Jerihor. Berapa ini? Jerihor kasih harga 450. 450 1 2 3 1 pertama 6 7. Pertama saya beli mah harga jutaan, sekarang mau udah turun lagi. Udah turun. Iya. Oke. Jadi ini juga bisa online ya, Mas? Bisa online. Nanti bisa untuk online. Alamat sama nomor telepon saya cantumkan di deskripsi ya, teman-teman. Oke, ini apa ini? Ah, ini belum, Bro. Ini meme. Mami berapa? Meme yang harga 2,5. Cukup 250. Ya. Ini sama, teman-teman. Sama semua. Sama ya. Oke. Terus ini sama terus, ha? Ini. Nah, kalau ini namanya ini masih sultan apa enggak? Sultan ya. Masih di atas 1,7-an. 1,7 ya, warnanya soalnya sudah bagus ya. Tinggal anakannya aja ya. Montai ya. 1,7 ya, Mas ya. Oke, yang ini? Kalau ini 2,3. 2,3 karena dia sudah daun 2 ya. Ini daun barunya sudah kelihatan pecahnya. Kalau yang ini, Mas? Ini sama. 1,7. Jadi ini sudah baru loh ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini yang di bagian depan sini juga banyak sukulen ya. Sukulen sama ada kaktus juga. Nah, untuk sukulen sama kaktus harganya sama enggak, Mas Iko? Tinggal pilih aja 1,15, kalau 2 saya kasih 2,5. Oh, tinggal pilih ya. Aja. Sama ya. Dan ini sudah apa? Sudah banyak ya. Untuk daunnya juga sudah apa? Besar. Ukurannya besar. Untuk 1,15, untuk 2 dapat 25.000 2. Berarti cuma 12.500, teman-teman. Oh, kan. Oke, terus di bagian sini manjula. Oh. Ada manjula. Manjula berapa, Mas Iko? 35 ribuan. 35 untuk manjula. Ini apa ya, Mas? Kalau yang ini manjula min. Oh, manjula min. Banyak yang dicari sekarang. Iya, lagi ini ya. Untuk manjula min berapa, Mas Iko? Harganya 75 aja. 75 ya. Sama semuanya? Sama. Kalau yang ini? Sama, tinggal pilih. Ah, tinggal pilih ya, teman-teman. Pilih yang ini yang sudah dikasih turun. Oke, okay. Nah, ini ada mutiara ya? Mutiara berapa, Mas Iko? Harga 25. Oh, murah, 25. Ini juga sama ya? Sama, 25. Warnanya merah. Mau yang hijau 20 ribuan. Oh, lebih murah. Hijau 20 ribu. Kalau yang mininya, ini kan mini, beda sama ini. Oh, beda? Ini daun besar, ini daun mini. Ini nggak bisa besar ya? Ya, ini harga 25. Yang mini 25, lebih mahal ya yang mini ya? Selisih 5 ribu ya. Oke, okay, terus. Ini, apa, Mas Iko, itu? Ini lemon, pilo lemon. Philodendron lemon. Berapa itu? Ini harganya 35.000 aja. Ini cuma 35 dan dia sudah roset. Bagus ini. Ah, ini Mas Iko apa ya? Pegaca apa ini? Verde ini. Verde ya ini ya? Verde. Verde batang kotak. Ah, ini berapa, Mas Iko? Harga pasti 450. 450. Ini ada anakannya enggak, Mas Iko? Yang kecil? Kecil enggak ada lagi. Oh, lagi kosong. Oke. Okay. Terus
Oke, di sini ada tetrasperma ya. Tetrasperma. Ini belum mihil ini. Berapa sekarang? Harga 80 ribuan. Cukup 80, dia ya. Sudah tinggi ya. Siap diturusin ini. Pokoknya udah siap. Eh. Tinggi-tinggi udah cakep. Diperbanyak juga bisa, cuman 80 ribu ya teman-teman. Ya. Oke. Terus, ini masih verde ya Mas Iko? Masih itu. Masih verde ya. Ya sama ya. Terus di sini ada begonia polkadot. Polkadot berapa ya? Polkadotnya harga 35-an aja. Ah, 35. Cukup 35.000. Ini Mas Iko. Suami serum ya? Suami serum. Ini udah banyak ini daunnya teman-teman. Wah, untuk bulunya juga kelihatan. Ini berapa ini? 35. Hah? 35. Untuk suami serum cukup 35. Masya Allah. Ayo cepat ke sini ya. Nanti online harganya sama enggak Mas Iko? Karena ini ya ada packing ya. Oke, nanti langsung telepon aja ke sini ya. Ini begonia tapak macan ya. Tapak macan. Kenapa warnanya enggak begitu ini? Iya, betul kali ya. Untuk tapak macan sebesar gini, ini berapa? 75.000 aja. Cukup 75.000. Oke. Terus kita ke sini. Ada Mexicano. Mexicano berapa? Harga 40.000 aja. Ya? Yeah? 40.000 aja. Mexicano cukup 40.000. Oke ya. Oke teman-teman, di sini ada Anthurium tortum ya, Mas. Nah, ini dua daun mau ketiga. Ini akarnya sudah sehat ya? Sudah sehat, sudah buahnya. Pokoknya udah cakep. Tinggal pacang aja. Oke, ini berapa, Mas? Ini aja masih lumayan deh, 750. 750. Ini ada dua. Kalau harga masih tahu. Iya, ini memang dulu cucut. Ini, hah, Orbi. Orbi. Daunnya? Iya. Udah cakep. Berapa ini, Mas? Ini harganya 275. 275 untuk Orbi ya. Sehat ya, teman-teman. Sehat banget. Nah, ini masih banyak pilihannya. Terus ini apa ya, Mas? Kalau ini kabel busi KW ya. Ini berapa ini? Masih harga lumayan 850. 850 untuk kabel busi KW. Nah, ini meme ini. Meme berapa, Mas? Ini harga masih lumayan ya. Berapa? 600. 600.000 ya. Oke. Ini kalau yang gede gini? Oh, ini harga 800-900. 800-900. Ini banyak pilihannya ya, teman-teman. Terus ini apa? Ferrocosum ya? Ini sama ya? Sama ferrocosum. Ini berapa, Mas Iko? Masih harga 750 untuk ferrocosum. Nah, ini montai ini. Oh, bagus banget loh. 1 2 3 6. Ini daun barunya ya. 6 daun. Ini berapa, Mas Iko? Lumayan ya, masih harga. Di atas 6. Di atas 6 memang masih mahal ya. Saya tunggu murahnya. Apa ini ya, ada Jose Bono ya. Harganya 2 juta nih. Siap pajang. Mau ke 5 ya, Mas ya? Daun 4 mau ke 5. Pope berapa nih, Pope? Masih lumayan ya. Satu daun berapa? Satu daun masih harga 3.200 ini. 3.200 ya. Ini sudah gede soalnya daunnya yang sudah besar ya. Oke. Pink Splash. Ya. Pink Splash berapa? Harga 175. Hah? 175 ya. Dia sudah banyak. Terus ini ada spot ya. Spot berapa, Mas? Masih harga 175. Mau murah juga 175. Ini kabel busi di cakep. Oh, ini yang asli ya. Asli. Ini berapa ini, Mas? 1235. Masih harga 4 juta. 4 juta ya. Kalau yang 3 daun, Mas? 3,5 ya. Oh, bagus ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, di sini ada Vibrae ya. Dia sudah tinggi. Nah, ini cukup dihargai 250. Oke, terus di sini ada Monstera Jebres ya, Mas Iki ya? Ya, masih Jebres. Ini berapa ya? Masih 1,3. Ah, cukup 1,3. Dia sudah 3 daun, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini. Ah, ini ada PP ya? Ya. Pink Princess. Pink Princess berapa, Mas Iko? 250 loh. Ini sebentar aja udah gede lagi nih daunnya. Sama semuanya, Mas Iko? Sama. Tinggal pilih aja. Ini apa ya namanya ya? Ini yang biasa kan? Yang biasanya ini. Yang biasa ya ini kayaknya maksudnya. Hand ya? Spot. Hah? Hand spot. Hand spot. Ya, rarenya Pink Spot, Pink Splash. Rarenya itu. Oh, gitu. Ini berapa nih? 150. 150. Ini kan yang spot ya yang ini ya?
Bukan. Oh, beda import, lagi. Import yang mana? Ini. Oh, kok hampir sama. Beda. Oh, ini berapa kalau yang ini? Kalau yang itu 60.000. Oh, 60.000. Terus ini apa ya, Mas Abang? Mana? Ini jari hor. Jari hor. Ini longi. Longi? Longi Lobatum. Longi Lobatum berapa ini? Longi Lobatum 500. 500. Terus ini ada janda bolong. Varigata lokal ya, Mas Riko ya? Ah, ini berapa, Mas Riko? 1 2 3 5 mau ke 6. 550. Dia daunnya sudah mau ke 6 ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini ada Sudiroy. Ah, ini tergantung untuk ukuran daun juga. Di harga berapa, Mas Riko? Dari harga 300 sampai 400. 300 sampai 400. Oke, ini masih banyak pilihan ya, teman-teman. Oke, di sini ada kegiatan packing-packing ya, teman-teman. Nah, Mas Abeng, ini packing-packing kemana nih? Ini ada yang ke Medan. Mm-mm. Ini ada yang ke Palu. Wah, dari Palu juga ya? Jadi, Palu. Siap juga ngontrak kebuat ke luar-luar daerah. Ah, ini apa ya kok tinggi ini? Ini Pilo William C. Ini sudah solot, ini buat ke Medan. Medan ini? Aman ya, Mas? Insya Allah aman. Oh, ini ya, aman ya, teman-teman, untuk packing. Ini nanti packing pakai kayu enggak ya? Ini enggak pakai kayu. Enggak perlu pakai kayu, enggak bisa ya, aman bisa, ya. Aman kalau ini nanti packingnya dipress. Dipress, jadi dia enggak bisa gerak-gerak gitu ya. Bisa gerak-gerak. Kalau tanpa sengaja dibalikkan, gimana? Enggak apa-apa. Karena di tali nanti ya. Nanti ditaruh, dipakai tali semua. Oke, teman-teman. Jadi insya Allah kita aman buat Nusantara juga aman. Oke, seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Jadi teman-teman kalau di luar pulau pun, insya Allah aman untuk aman dan online-nya. Amanah. Aman dan amanah ya. Jadi sudah banyak testimoninya juga sudah banyak ya, Mas ya. Terus, mohon maaf saya juga baru datang nih. Ya, tadi ada keperluan Bang Cikok. Oh, sama Bang. Oke, enggak apa-apa Mas Abeng. Keperluan karena kita kehabisan bahan-bahan juga buat packing. Packing. Oke, pokoknya sukses selalu. Kita ke belakang dulu ya Mas Abeng ya. Oke. Yuk sama saya deh. Yuk. Ini ada Pilo Mercy. Mercy Canum. Gede ya. Ini udah Mercy Canum. Mercy Canum. Ini udah jadi banget tuh kupingnya udah ablang. Ini harga kisaran Mercy di sini harga dari harga 200 sampai harga 350. 200? Hah? Cukup 200 sampai 300. Nih yang besar ini. Teman-teman. Ini yang 350. Sudah siap padang ya. Ini kalau halaman luas nih bagus ini. Ya. Sudah siap terjadi. Kalau perlu pohon-pohon buat di rumah, halaman rumah atau kolam renang juga ada. Okay. Pohon pelindung juga ada. Di belakang juga ada. Untuk pohon-pohon seperti ini sudah kalau orang bilang sudah fosil gitu ya, Mas? Ya, sudah fosil. Sudah fosil ya, teman-teman. Jadi ini biasanya di pinggir kolam renang juga bagus. Nah, ini kisaran harga berapa, Mas Abeng? Ini kamboja ini kisaran harga dari 2,5 sampai harga 6 juta. 2,5 sampai 6 juta. Oke. Okay. Tergantung jenis tanamannya, tergantung besarnya juga. Oke. Okay. Nah, terus ini Mas Abeng, semisal ada yang berminat biasanya ya. Ini kalau untuk transportasi bisa menyediakan? Kita bisa menyediakan. Buat angkutnya juga ada, tenaganya juga ada. Tapi harganya beda ya. Tapi kalau mau ambil di luar ekspedisi juga silakan. Oke, jadi untuk Jabodetabek, jadi Mas Abeng nyiapin mobil sendiri, jadi nanti ada ongkos kirim ya, Mas ya. Iya, untuk luar Pulau Jawa kita pakai ekspedisi. Kalau di luar Pulau Jawa ekspedisi. Oke, ini ya teman-teman untuk tanamannya ya. Mentera ekonomis juga di belakang sana ada. Oke. Kita kasih contohnya satu aja ini. Ini udah agak lumayan besar. Iki mentera apa, Mas Abeng? Ini King. King ya teman-teman. Oh, ini buah kusum. Udah kuat ya. Untuk bolongannya ya wes mantep. Berapa ini? Jadi, ini kita kasih harga 850. Ada yang harga 150 ada. Cukup nah, ini 150. Yang 150. Ini Monstera King juga. Ini King ya, Mas ya. Ini daunnya udah gede ya. Di 150 untuk King. Udah bagus teman-teman. Oke. Iki apa ya, Mas? Itu golden saw, green saw. Green saw, tapi dia sudah gede golden banget saw, untuk ya. Daunnya udah banyak. Oke, ukuran berapa potnya, Mas? Apa yang? Itu ukuran pot 50 gitu. Nah, ini berapa nih? Itu yang harganya 650. 650. Ada beragam besar. Oke, ini dulu, Mas Apeng. Ya, ini beda lagi nih. Karamel. Karamel. Nah, untuk karamel berapa, Mas? Karamel itu harganya 350 aja. Cukup 350. Ini Antorium Gelombang Cinta. Ini Gelombang Cinta dulu ngetren ini. Iya. Ini berapa, Mas Apeng? Itu 250.000 aja. 250.000 udah besar ya, teman-teman. Kalau ini kuping gajah. Itu kotak. Titik umbatang kotak. Oh iya, yang kotak ya. Ini berapa ini? 150.000 aja. Wah, murah, teman-teman. 150.000 segede gini. Dan banyak loh ya. Ayo cepet.
sini. Oke, terus kita ke sini ya. Ini ada dragon. Dragon. Oh, dragon. Ini udah besar banget jadi indukan udah. Oh iya. Udah gede segede ini. Cuma ya. Ini kayaknya kalau di packing agak ribet. Susah ya. Ini kalau ke sini takutnya patah soalnya. Iya. Harus nyepar ini. Sayang. Gitu. Sayang, jadi mending diambil aja langsung ke sini. Atau yang dari sini bisa kayak gokar gitu ya? Bisa, bisa. Oke. Okay. Ini berapa Mas Apeng? Kalau ini itu harganya 450. Cukup 450. Nah, yang ekonomisnya lagi habis ya. Ada juga ekonomis sebenarnya ya, lagi 15 habis. Ribuan. Ya. Ah, yang ekonomis. Tapi kita nunggu segede gini lama ya. Bertahun-tahun kalau mau langsung jadi. Yang ini aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Di sini ada pilo mayoi yang total ya Mas Apeng ya. Nah ini loh coraknya, terus daunnya, Masya Allah bagus. Nah, untuk mayoi toto segede gini berapa Mas Abeng? Harganya 500 ribu aja. Cukup 500 ribu. Oke teman-teman, ah di sini juga ada andan Sony ya, tapi yang daun jumbo ya. Nah, untuk ini berapa Mas Abeng? Satu, berapa, ini kita berapa meter? Kalau diambil full, ini kita kasih 1,5. 1,5 ya. Ya, kita press cutting ini 1 jutaan. Kalau apa? Press cutting. Press cutting itu maksudnya diambil gimana? Yang gede aja. Oh, diambil yang gede aja ya. Ini bisa 1 juta. Oke, teman-teman, di sini ada barisan monstera. Ini masuk monstera apa Mas Abeng? Yang ini Brazilian. Oh, ini Brazilian. Pop, ada monstera king juga. Ada king. Ah, yang di bawah nih king. Ini 175-an. 175. Nah, ini sama Mas Abeng. Yang sebelahnya king, sebelahnya. Ini king. Nah. Ini king. Kalau king juga. Ini king Brazilian cuma ada 4 stok. Oh, bedanya apa ya Mas Abeng? Ya, ininya lebih banyak. Jadi untuk Brazilian yang ini kan? Iya, jadi dia ini agak banyak. Nanti di sini keluar dia kayak buntut gitu. Ini kilo ini dari harga 50 sampai harga 85. Kan, cuma 50 sampai 85 yang gede ini. Yang 85. Ini murah sekali. Cukup 85 ya teman-teman untuk linet sebesar ini ya. Oke. Oke Mas Abeng, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses, semakin lancar, berkah barokah. Oke. Okay. Terima kasih juga udah sempetin waktu datang ke sini. Sama-sama Mas Abeng. Kita juga ya beginilah padanya. Terus jangan lupa juga follow IG saya karena saya suka sering ada yang giveaway. Oke. Okay. Terus live sale. Di IG ya Mas Abeng. Ah, IG-nya apa ya? IG saya di follow aja IG saya Abeng Taman aja. Abeng Taman nanti saya cantumkan di deskripsi untuk IG-nya Mas Abeng. Jadi kalau apa namanya update tanaman yang terbaru ada di IG dan juga live sale-nya juga di IG. Oke, teman-teman. Baiklah, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.